Hi, gue Elia. Gue Steven, kita dari RX TV. Indonesian Cold-Blooded Channel. Program ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengedukasi reptil di Indonesia. Episode perdana kita kali ini berada di WTC Mangga 2 Square yang akan meliput Indonesia International Reptile Symposium kedua. Episode kita berikutnya akan meliput mengenai jenis-jenis reptil, dari cara handling, breeding, dan informasi-informasi penting untuk para hobbyist reptil di Indonesia. Oke, sekarang kita udah bersama Michael Cole, host dari Python Hunter di National Geographic. Kita wawancara sebentar ya. Oke, Michael, what do you think about this event? It's great. There's a lot of people here. I like to see that there's so many people interested in reptiles. Okay. And what do you think, any hint about upcoming reptile trends in 2012? You never know. I mean, there's lots of cool stuff in the States, and other countries have a lot of great reptile stuff, but, you know, until we make the new morphs, nobody knows what's coming up best. Okay, but what is your new morph right now? I can't say. Okay, that's a secret. Okay, thank you for your time, Dan. Absolutely. Kita akan wawancara juri selanjutnya. Terima kasih. Okay, Dan, what do you think about this event? Oh, it's very interesting. There's a lot of animals here that I'm not used to seeing at art expos in the United States. It's really interesting. Okay, any expectation about reptile hobbies in Indonesia? Not really any expectations, but it's interesting to see how things go down in another country as opposed to the U.S. Okay. Will you come and see us again? I'd love to. I travel a lot, so I definitely like to come out again. Okay, any tips probably for reptile hobbyists in Indonesia? What I always recommend is if you're going to get into this, get into it with an animal that you're passionate about, that you really like, because that's the animal that you'll stick with all the way to reproduction and everything. Don't just buy something for the money. So, love your reptiles, right? Yes. Okay, sure. Thank you for your time. Okay, no problem. Thank you. Sekarang kita berada di salah satu peserta stand. Bisa dilihat, ini ada macam-macam morph ball python. Ada ball python albino, ada pastel albino, bumblebee, ada russo head lucy, ada black pewter, ada enchi, ada spider genetic reduced pattern, ada normal, normal, dan normal. Dan kalau kita lihat di sebelah sini ada banyak boa. Sip, kita lihat. Kalau kita lihat ini ada super jungle boa. Kita lihat warnanya. Mantap. Ya, kita berada di tengah-tengah lagi. Sekarang kita ada di stand. Satu peserta lagi. Dan banyak macam-macam ular karena display bagus-bagus nih. Misi, Om. Hah? Oh iya. Om Fusha. Iya. Bisa kasih tahu gak apa aja nih yang di display nih? Sementara nih ada ball python, kemudian boa, reticulatus python, terus tarantula, macam-macam deh, banyak banget nih. Gimana setelah hadir di expo dan kontes? Acaranya rame banget, seru banget, terus koleksi binatangnya lengkap. Lengkap. Mas Bayu, gimana setelah mengikuti expo dan kontes? Keren banget deh acaranya, rame, bagus. Butter genetic stripe. Keren abis. Dan ini di episode berikutnya kita akan bahas tentang ball python, tentang morph, care seat, dan handlingnya. Ikutin terus di RX TV. Nggak ikut kontes. Ini apa? Salvadori. Salvadori. Paranus Salvadori. Oke, kita akan membahas salah satu dari Paranus Salvadori dan paranus lainnya tentang morph,
dan care sheet dan handlingnya dan cara feedingnya. Oke. Okay. Terima kasih mas. Tanya-tanya nih, gimana kesan dan pesannya? Kesan-pesannya terhadap Expo WTC ini sangat mengagumkan ya, karena memang Erik mengadakan acara ini sungguh-sungguh sangat tempat bagi wadah untuk seller ya, untuk mengenalkan reptil kepada masyarakat awam gitu. Jadi saya rasa dengan adanya Expo ini, kedepannya itu akan terus banyak pecinta reptil yang baru-baru akan terus mencintai reptil Indonesia. Dengan mas siapa? Alit. Mas Alit, bagaimana pesan dan pesannya? Seperti tahun-tahun sebelumnya, kontes Reptil X ini makin baik, makin rame, juga makin seru. Kita dari komunitas Reptil Mampu mengucapkan selamat untuk terbentuknya RXCV. Gimana nih kesan dan pesan Expo kita kali ini? Ya, senang banget ya bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman pencinta reptil seluruh Indonesia, bisa gabung-gabung di sini, bisa kumpul-kumpul bareng deh pokoknya. Kami dari NEO Ngalam Reptil Evolution mengucapkan selamat atas diluncurkannya RXTV, semoga selalu jaya di udara. Terima kasih. Terutama dari Tangerang, mengucapkan sekali lagi selamat kepada RXTV dan ditunggu program-program berikutnya. Jaya terus di udara. Ya. Terima kasih kepada RLT. Ternyata kita gak cuma pengunjung dari dalam negeri aja, tapi juga ada dari luar negeri, dari Malaysia. Oke, okay, what do you think about this expo here in Jakarta? Oke, personally I think this is heaven for reptiles lover because this is a place where you can see all sorts of morph, all type of reptiles, and this is a place where the reptile addicts gather and have fun. That is the best thing. Gimana nih, Endratal, kesan dan pesannya untuk Expo kali ini? Yang pasti untuk Expo kali ini luar biasa. Ini sudah beberapa kali kita datang ke Jakarta dengan event yang sama, tapi sepertinya tiap tahun semakin bagus eventnya. Khusus untuk mengucapkan selamat atas berdirinya RXTV, juga untuk acara yang sudah kita ikuti ini, semoga akan semakin sukses ke depannya. Itu gimana kontes Expo dan dari Jakarta? Bagus, saya sangat antusias dan ini terus terang pertama kali bagi saya dan pertama kali juga komunitas dari Pekanbaru ikut event seperti ini. Kami dari Klub Reptil Sriwijaya Palembang mengucapkan maju terus buat Reptil X Televisi. Cayo. Cayo. Terima kasih. Terima kasih. Gimana Bram? Menurut lo acara ini? Acara ini seru banget ya. Teman-teman datang dari macam-macam nih. Daerah-daerah Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, sampai dari Sumatera sekarang rame ini. Baru pada datang. Bentar ya, Francis kayaknya kurang lagi, kurang asik. Bram, kira-kira tahun depan bakal diadain lagi gak? Kalau lihat dari animo masyarakat sih kayaknya pasti ada lagi nih. Mesti ada lagi harus. Kalau nggak kayak gitu sih nggak bakal jadi Reptilex ke 12 star. Mantap. Sial. Keren. Thank you, Bram. Thank you. Oke, okay, itu dari kata-kata, sepatah kata dari kutub panitia kita. Get out!
Sekian liputan kita di Indonesia International Reptile X Symposium 2011. Ikuti episode kita yang selanjutnya yang akan lebih informatif dan detail. Indonesian Cold-Blooded Channel.